7 pasang artis masih akrab sama mantan. Marsha Arwan, El Rumi, rangkulan. El Rumi dan Marsha Arwan dikabarkan putus pada Desember 2019 lalu. Tapi baru-baru ini pasangan yang sudah 6 tahun berpacaran itu kembali terlihat bersama. Tampaknya mereka tetap menjaga hubungan baik walaupun sudah berpisah. Tidak hanya El Rumi dan Marsha Arwan, beberapa pasangan artis ini juga tetap akrab meskipun sudah berstatus sebagai mantan pacar. Siapa saja ke mereka, mari kita intip daftarnya berikut ini. Ivan Gunawan, Rosa. Rosa dan Ivan Gunawan pernah menjalin asmara di tahun 1994. Jauh sebelum keduanya terjun ke dunia hiburan, mereka juga sempat menjalani LDR selama 2 tahun karena Ivan melanjutkan sekolahnya di Rusia. Beberapa tahun setelah putus, mereka kembali bertemu saat Rosa meniti karirnya sebagai penyanyi. Rosa dan Ivan Gunawan akhirnya memutuskan untuk mulai saling mendukung satu sama lain. Ivan bahkan membuatkan kebaya pengantin di hari pernikahan Rosa dengan Yoyo. Sampai sekarang mereka masih bersahabat, bahkan keduanya memiliki bisnis yang dikelola bersama. Aldi Maldini dan Salsabila Adriani. Kisah cinta semara Aldi Maldini atau Aldi Kobo Junior dengan Salsabila Adriani sudah berakhir sejak lama. Meski begitu, keduanya masih tetap menjalin hubungan baik, bahkan saking baiknya membuat mereka sering digosipkan balikan. Tapi baik Aldi maupun Salsa selalu membantah kabar tersebut dan menegaskan kalau mereka hanya bersahabat baik. Dwi Andika dan Chika Jessica. Chika Jessica dan Dwi Andika beberapa tahun lalu pernah berpacaran. Hubungan mereka pun direstui banyak pihak karena dinilai serasi, tapi entah karena alasan apa, mereka memutuskan untuk berpisah. Namun sampai saat ini hubungan mereka masih baik-baik saja. Bahkan keduanya sering membagikan potret keseruan bersama. Raffi Ahmad, Laudia Cynthia Bella. Raffi Ahmad dikenal sebagai salah satu yang punya banyak mantan artis cantik. Salah satunya adalah Laudia Cynthia Bella. Di awal-awal karirnya, Raffi dan Bella pernah berpacaran. Tapi hubungan mereka kandas setelah beberapa tahun bersama. Meski sudah menjadi mantan, Raffi Ahmad dan Laudia Cynthia Bella masih tetap akrab sampai saat ini. Bahkan Bella juga berteman dekat dengan istri Raffi, yaitu Nagita Slavina. Ajil Dito dan Tisa Biani. Ajil Dito dan Tisa Biani sempat menjalin hubungan asmara saat duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Namun entah karena alasan apa, cinta mereka kandas di tengah jalan. Saat ditanya soal kemungkinan balikan, Tisa menepis kabar tersebut dan menyebut kalau Ajil bukan tipe cowoknya lagi. Kini keduanya memilih untuk menjalin hubungan persahabatan. Siva Haju dan Angga Aldi Yunanda. Siva Haju pernah terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya di sinetron Mermaid in Love, Angga Yunanda, beberapa tahun lalu. Hubungan mereka kabarnya terjalin cukup lama, yakni 15 bulan. Sayangnya kisah cinta yang banyak direstui penggemar itu juga berakhir. Sekarang Siva dan Angga memilih untuk menjadi sahabat. El Rumi dan Marsha Arwan. Rumor perpisahan Marsha Arwan dan El Rumi masih terus diperbincangkan hingga saat ini sejak Desember 2019 lalu.
Pasalnya pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan itu tidak pernah memberikan jawaban pasti soal hubungan mereka ke publik. Tapi baru-baru ini keduanya tampak kembali bertemu dalam potret unggahan Judika di Instagram L dan Marsha agaknya sedang bekerja sama dalam lagu terbaru berjudul Putus atau Terus. Mantan pasangan ini terlihat santai dan tak masalah ketika difoto bersama. Marsha juga melingkarkan tangannya di pinggang L dan Judika, sementara L merangkul Marsha sembari memberikan senyuman lebar. Thank you.